masukin videonya slow aja. Pelaku pemain lama semuanya, ya. Saya katakan lama karena memang sekarang ini setelah kita lakukan pendalaman mengakunya baru, ada yang baru 13 kali, ada yang baru 10 kali, tetapi mereka-mereka semuanya termasuk ada penadah di sini 481 yang memang setiap hari itu bisa menerima 8-10 ya, 8-10 kendaraan bermotor roda 2 hasil curian. Sementara dia bekerja ini, kebetulan yang 481 ini, penadahnya ini sudah DPO lama dari Krimum Polda Metro Jaya, bahkan sudah hampir setahun ya. Lalu di daerah, sekitar daerah Cikarang Selatan, Bekasi, kita mengamankan ada lima orang tersangka, dua diantaranya adalah penadah dengan perannya masing-masing. Ya, yang penadah itu pertama inisialnya D, kemudian yang satu lagi inisialnya HS. D sama siapa? Kamu sama siapa? Oke. Lagi MT. D dan MT ini adalah penadah. Nah, kita persangkakan di 481 yang saya katakan tadi, setiap hari dia bisa menerima hasil curian sekitar 8-10 unit motor hasil curian. Kemudian ada satu lagi namanya HS, ya, dia adalah pemetiknya karena perannya masing-masing. Kemudian yang kedua MY ini adalah jokinya. Dan satu lagi ACS, ini pemain utamanya, ini ACS ini. Pada saat kita lakukan penangkapan, ACS berupaya untuk melawan petugas dengan menggunakan senjata api karena memang ini pelaku-pelaku tidak akan segan-segan melukai baik korban maupun petugas. Tadi kepolisian pada saat akan melakukan penangkapan, ya, dengan tindakan tegas dan terukur kita lakukan lumpuhkan pelaku ini dan terkena, sehingga pada saat dilarikan ke rumah sakit meninggal dunia. Ya, hampir setiap hari ini ada pencurian kendaraan bermotor, tetapi pengungkapan yang dilakukan juga oleh teman-teman dari reserse maupun reserse jajaran juga cukup besar. Karena setiap menangkap seperti ini kita bisa mengungkap sampai ratusan LP, laporan polisi. Jadi setiap kita melakukan pengungkapan itu minimal pasti 10-20 bahkan sampai ratusan laporan polisi tentang pencurian kendaraan bermotor. Jadi ada keseimbangan di sini, memang banyak marak terjadi. Bahkan sudah tips-tips dibawa kepada masyarakat sebagai pengguna sepeda motor, bagaimana tips-tips aman untuk menyimpan kendaraan bermotornya. Ini yang perlu memang dan sering kita sampaikan kepada masyarakat.